给了你。杜胜梅，没资格。Para pecinta Donghua sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng atau A Will Eternal. Pada part sebelumnya, Ye Zhang menyusul Song Junwan ke jalan kuno darah untuk menyelamatkan Song Junwan dari para pelindung Du Shumei supaya Song Junwan bisa mengejar Du Shumei. Ye Zhang berhasil membunuh Xiao Jing, Yang Hongwu dan Zhang Yunshan menggunakan teknik Sekte Lingxi sehingga identitas Ye Zhang pun mulai terbuka. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik, dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan. Mengetahui jika Song Junwan berhasil menyusulnya, Du Shumei pun marah kepada Xiao Jing dan yang lainnya karena tidak bisa menjaga Song Junwan. Tak ingin membuang waktu, Du Shumei pun mengeluarkan harta sekte untuk menghabisi Song Junwan. Harta sekte tersebut seolah membawa Song Junwan dan Du Shumei ke dalam sebuah dimensi penuh dengan air. Namun hal itu sangat merugikan Song Junwan karena merasa kekuatannya telah tertahan. Berbeda dengan Du Shumei yang malah bisa lebih leluasa menyerang Song Junwan dan pertarungan pun dimulai. Song Junwan pun berhasil mengeluarkan diri dengan mengorbankan sebagian darah murninya. Du Shumei pun kemudian mengeluarkan harta sekte lagi. Harta itu merupakan segel di tingkat Nation Soul sehingga Song Junwan tidak akan bisa keluar bagaimanapun ia berusaha.那又如何？杜家真是无耻！
Dengan banyaknya harta sekte yang dimiliki oleh Du Shumei yang pasti itu melanggar aturan ujian, Song Junwan mengancam bahwa keluarga Song tidak akan pernah lagi menghormati leluhur Wuji serta seluruh keluarganya. Keluarga Song juga tidak akan mengakui Du Shumei sebagai anak darah. Tapi Du Shumei menghiraukan perkataan Song Junwan dan lalu bergegas menuju jantung darah. Song Junwan kini benar-benar putus asa karena segel itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Dia hanya merenungi nasibnya hingga akhirnya Ye Zhang pun menyusulnya. Junwan. 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 Jangan Junwan. Ye Zhang. Ye Zhang. Ni meishi. Wo jiu. Bu bi guan wo. 放棄,救我。葉藏,放棄。Song Junwan mengatakan kepada Ye Zhang bahwa dia melihat Ye Zhang masih selamat saja itu sudah membuat Song Junwan merasa lega. Tapi melihat Ye Zhang yang terus-terusan berusaha mengeluarkan Song Junwan, dia pun mengatakan kepada Ye Zhang bahwa sekel ini berada di tingkat Nation Soul. Dengan keadaan seperti itu, Song Junwan memiliki satu-satunya jalan untuk bisa menghentikan Du Shumei menjadi anak darah, yaitu memberikan token anak darahnya kepada Ye Zhang yang berarti bahwa kandidat anak darah Song Junwan akan beralih kepada Ye Zhang. Ye Zhang tidak bisa menolak perintah dari Song Junwan tersebut karena memang itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Du Shumei. Song Junwan berharap penuh kepada Ye Zhang agar dia bisa mengalahkan Du Shumei dan menjadi anak darah. Tak lama setelah itu, kecolak cahaya pun muncul yang menandakan Du Shumei sekarang telah memasuki jantung darah. Oleh karena itu, Ye Zhang harus segera menyusul Du Shumei untuk memasuki aula inti. Setelah berada di dalam jaringan jantung, Ye Zhang sama sekali tidak tahu kemana ia harus pergi menuju inti jantung darah. Karena jika Ye Zhang salah jalan sedikit pun, maka dia bisa saja tersesat entah kemana. Di dalam kebingungannya itu, Ye Zhang seolah mendengar panggilan dari leluhur darah yang terus memanggil namanya. Tak lama setelah itu, muncul cahaya merah panjang yang sepertinya sedang memberitahu jalan kepada Ye Zhang. Lalu kemudian, Ye Zhang bisa melihat peredaran energi yang memusat pada suatu tempat sehingga Ye Zhang tidak kebingungan lagi. Hai,
Dushume tidak menyangka bahwa yang menyusulnya kali ini adalah Yezhang. Dushume mengira jika Song Junwan pasti memberikan token anak darahnya kepada Yezhang. Yezhang kemudian menjelaskan kepada Dushume bahwa berbagai cara curang yang dilakukan oleh Dushume membuatnya tidak pantas menjadi anak darah. Dan pertarungan pun dimulai. Berbagai macam kekuatan dan harta sekte milik Dushume tidak berhasil menghentikan langkah Yezhang. Apalagi Yezhang memiliki warisan sayap ungu yang membuat dia bisa terbang melesat menuju jantung leluhur darah dan meninggalkan Dushume. Di dalam jantung leluhur darah, Yezhang terus berjalan menuju pusat inti. Tapi Yezhang sedikit lengah karena terpukau melihat kristal darah. Alhasil, Dushume pun selangkah lebih maju untuk mendapatkan kristal darah. Yezhang pun kemudian bergegas untuk menghentikan Dushume dan pertarungan pun dimulai. Ketika Dushume mengeluarkan teknik pedang terbangnya, Yezhang pun seketika merasa familiar dengan teknik tersebut, yaitu teknik pedang yang dimiliki oleh Duling Fei. Sontak saja, Yezhang teringat kembali tentang kenangan indahnya dulu bersama Duling Fei. Tetapi Dushume membantah perkataan Yezhang yang mengira bahwa dirinya adalah Duling Fei. Dushume lalu mengeluarkan teknik pembekuan darah yang merupakan teknik kejam sehingga Yezhang pun berhenti berpikir jika Dushume adalah Duling Fei.
Ketika kristal darah mulai terbuka, Ye Zhang sontak saja berlari cepat untuk mendapatkannya. Du Shumei pun lalu mengaktifkan kekuatan batu kunik untuk menghalangi Ye Zhang. Du Shumei mengerahkan kekuatan besar yaitu transformasi batu emas yang mana Ye Zhang sudah pasti tidak bisa menahannya. Untuk itu, Ye Zhang pun menyerang pusat dari kekuatan tersebut yaitu Du Shumei sendiri. Di saat Ye Zhang mengeluarkan teknik penghancur tenggorokan, Du Shumei merasa familiar pula dari teknik itu sehingga dia pun bisa menghindarinya. Tetapi topeng Du Shumei jadi hancur karena terkena gesekannya. Dan di sini terbukalah sebuah kebenaran bahwa Du Shumei ternyata adalah Du Lingfei. Ketika Ye Zhang sudah memantapkan diri untuk membunuh Du Shumei, mereka berdua tiba-tiba saling menatap dan sama-sama yakin jika mereka adalah sepasang kekasih. Teknik penghancur tenggorokan Ye Zhang akhirnya dia hempaskan kepada dirinya sendiri, juga menerima kekuatan transformasi batu emas sehingga Ye Zhang pun mengalami luka serius. Du Lingfei tidak percaya jika dia akhirnya bisa melihat lagi sosok Bai Xiaojun yang dicintainya. Begitu pula dengan Bai Xiaojun yang bahagia karena dia sudah lama merindukan Du Lingfei. Akibat luka fatal yang diterima oleh Bai Xiaojun membuat Du Lingfei tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Dia lalu berjanji akan menyembuhkan Bai Xiaojun bagaimanapun caranya. Du Lingfei sontak saja diingatkan oleh batu kuning agar dia segera melanjutkan misinya merebut kristal darah. Tapi karena Du Shumei mengabaikannya, batu kuning pun bergerak sendiri untuk membunuh Bai Xiaojun walaupun Du Lingfei terus melindunginya. Batu kuning pun dihancurkan oleh Du Lingfei yang berarti bahwa dia memang siap menerima konsekuensi apapun dari leluhurnya. Dia lalu menjelma menjadi sosok Du Lingfei yang sebenarnya dan lalu akan berjuang mati-matian menyembuhkan Bai Xiaojun. Melihat perjuangan Du Lingfei yang tiada hentinya, Bai Xiaojun pun menyuruhnya agar berhenti karena hanya akan membuang energi spiritual Du Lingfei dengan percuma. Du Lingfei pun sontak semakin menekan kekuatannya hingga darah Bai Xiaojun tidak sengaja terjatuh menuju inti jantung. Disitulah kristal darah langsung keluar dan tiba-tiba berusaha untuk menyatu dengan tubuh Bai Xiaojun. Aku tidak akan
Setelah Pei Xiaojun sudah kembali pulih bahkan sembuh total akibat kristal darah, dia kemudian dipanggil oleh leluhur darah sehingga dia lagi-lagi harus berpisah dengan Du Lingfei. Pei Xiaojun menyuruh Du Lingfei agar berjanji menunggunya karena Pei Xiaojun tidak mau kehilangan Du Lingfei untuk yang kedua kalinya. Tetapi Du Lingfei tidak bisa berjanji kepada Pei Xiaojun karena Du Lingfei bisa menjadi ancaman besar bagi dirinya. Dia kini harus rela melupakan Pei Xiaojun demi keselamatan mereka masing-masing. Du Lingfei pun menangis sedih tatkala mengingat kenangan-kenangan berharganya dulu bersama Pei Xiaojun. Karena Du Lingfei sudah gagal mendapatkan kristal darah dengan merasuki tubuh Du Shumei, Du Lingfei pun kemudian melepaskan diri dari tubuh Du Shumei dan kemudian pergi meninggalkan sekte aliran darah. Karena ingin segera bertemu dengan Du Lingfei, Ye Zhang berniat menyelesaikan ujiannya dengan cepat. Leluhur darah kemudian memberi selamat kepada Ye Zhang karena telah berhasil menjadi anak darah. Mendengar suara leluhur darah, Ye Zhang pun lalu teringat beberapa momen sebelumnya ketika melaksanakan ujian. Ternyata yang membuat Ye Zhang selamat dari alam darah adalah karena Ye Zhang memiliki kaitan dengan leluhur darah. Ye Zhang saat ini merasakan bagaimana detak jantungnya beresonansi dengan jantung leluhur darah. Di luar alam leluhur darah, terlihat para murid dan leluhur dari puncak tengah yang menunggu hasil ujian anak darah. Leluhur Song menjelaskan, jika pemenang antara kedua kandidat sudah ditentukan, maka energi darah akan otomatis terpadatkan dan membentuk sebuah wajah dari sang anak darah. Tak lama kemudian, Songku tiba-tiba keluar dengan hidup dari alam darah. Dia merasa aneh karena dia seharusnya tidak bisa selamat di alam darah karena kubu Song Junwan tidak memiliki kunci. Leluhur Wuji lalu bertanya kepada Songku tentang siapakah pemenang antara Du Shumei dengan Song Junwan. Songku pun lalu menjawab bahwa Du Shumei lah pemenangnya. Namun, Song Junwan tiba-tiba juga keluar dari alam darah. Hal itu membuat semua orang bertanya-tanya karena jika memang Du Shumei adalah pemenangnya, maka Song Junwan bersama dengan pelindungnya harus sudah dilenyapkan di alam darah. Song Junwan merasa sangat bersyukur karena dia tidak jadi kehilangan Songku. Leluhur Wuji tidak mengerti mengapa leluhur darah tidak melenyapkan Song Junwan dan para pelindungnya. Tapi dengan adanya Song Junwan di situ, leluhur Wuji begitu yakin jika Du Shumei lah yang pasti pemenangnya. Namun yang terjadi, Du Shumei dan Jia Li juga ikut keluar yang membuat leluhur Wuji jadi semakin bingung. Du Shumei di sini, itu berarti Xue Zishi. Xiaogu, kalian bagaimana akan berjalan? Lalu tiba-tiba energi darah di atas langit memadat dan membentuk wajah pemenangnya yang tidak lain adalah Ye Zhang. Ye Zhang mulai sadar jika dari awal leluhur darah memang sudah memilih Ye Zhang sebagai anak darah daripada kedua kandidat yang dipilih oleh leluhur.
Dan setelah itu, leluhur darah kemudian mewariskan ingatan terakhirnya kepada Yezang. Leluhur darah memberikan metode keabadiannya yang berisi 5 lapisan, ditambah lagi dengan metode keabadian tertinggi yaitu darah sebagai fondasi utama. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Yezang kemudian menerima warisan leluhur darah dan menjadikan ingatan leluhur darah sebagai petunjuknya. Jinjang Yifan 受延十年，第三卷不死经，第四卷不死骨。 Pada lapisan pertama metode keabadian leluhur darah, Yezang bisa merasakan seluruh energi yang ada di sekte aliran darah, juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh semua orang. 请在这得到了完整的不死功，和解成本源。我竟然，我是从何等机缘啊！ 也让 bisa melihat dengan jelas bahwa kehidupan penduduk dari sekte aliran darah bergantung pada telapak tangan leluhur darah, dan entah kenapa Yezang juga bisa mengendalikan energi darah di berbagai puncak sehingga dia bisa menghentikan kultivasi seseorang yang tidak ia kehendaki. 世间能将汝灭杀者，不死卷一旦修成，故而称之为。 不凤毛麟角，不死，是还在延续传承的意识。不可能，徐小山，等逆天改命，成为血族，还有石峰大长老。 叶藏未来定是无名逢境敌，再加上丹道体力，我亲自送去。老祖，我希望叶藏。不行，给我准备一份大礼，我要听你的解释。是小杜杜，叶藏能得到您的认可。随我回去。小杜杜，怎么回事？我好像…… Kemampuan semacam itu tentu hanya bisa dilakukan oleh leluhur darah sendiri. Dan karena semua kemampuan leluhur darah kini bisa dilakukan oleh Yezang, dia pun kini menganggap dirinya sebagai leluhur darah kedua yang masih hidup. Yezang merasa bahwa tubuh leluhur darah telah menyatu dengan tubuhnya. Di sini, Yezang mulai mengingat perjalanannya dari awal masih di sekte Lingxi sampai kini dia menjadi leluhur darah. Berbagai masalah yang menimpanya selalu berhasil dipecahkan oleh Yezang, tidak lain adalah karena dia memang orang yang ditakdirkan. Yezang juga mengingat kata-kata dari kakek misterius yang dulu memberitahu Yezang agar pergi ke sekte aliran darah. Tak lama kemudian, para leluhur berkumpul mendatangi Yezang untuk menghukum mati Yezang karena telah menyingkirkan kedua kandidat. Yezang juga telah membangkitkan tubuh iblis darah yang merupakan larangan besar bagi sekte aliran darah, dan penyerbuan pun dilakukan. Tapi itu hanyalah gambaran jika Yezang memberitahu semua bahwa dia kini adalah leluhur darah. Oleh karena itu, Yezang berniat untuk menyembunyikan identitasnya sebagai leluhur darah. Tanpa membuang waktu lagi, dia pun segera menemui Du Lingfei karena Yezang sangat merindukannya. Semua orang pun kini jadi bingung karena mereka tidak melihat hasil akhir dari ujian anak darah. Yikui. 多年筹谋，功亏一篑。
只怕再难超过宋家。血子之位已经失去，我杜家。Leluhur Wuji merasa sangat kecewa karena sudah bertahun-tahun berusaha untuk bisa menjadikan anak darah ada di keluarga Du kini musnah seketika karena Du Shumei tidak bisa memenangkannya. Du Shumei lalu meminta kesempatan sekali lagi kepada leluhur Wuji yang tentu saja langsung dibantahnya karena tidak akan mungkin. Leluhur Wuji lalu menceritakan tragedi memilukan yang dulu pernah terjadi di Tanah Suci Pembangunan Fondasi, di mana ketika leluhur Wuji melakukan penyerapan energi spiritual di gelombang ke-9, dia bertemu dengan sosok gadis kecil yang membantu leluhur Wuji mendapatkan energi nadi surgawi. Tapi leluhur Wuji dianggap melanggar peraturan jika dia menyerap energi nadi surgawi tidak sesuai prosedur. Alhasil, dia pun membantai ratusan rekan seperguruannya supaya dia bisa mempertahankan nama baiknya. Dan itu semua dilakukan leluhur Wuji semata-mata agar Du Shumei bisa menjadi anak darah dan menaikkan derajat keluarga Du. Mendengar hal itu, Du Shumei pun merasa sangat bersalah karena telah mengecewakan keluarga Du. Leluhur Wuji kemudian memaksa Du Shumei agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di ujian anak darah yang padahal Du Shumei sudah dibekali dengan berbagai harta sekte. Tapi yang terjadi, Du Shumei tiba-tiba tak terkendali karena dia sama sekali tidak mengingat apapun tentang ujian anak darah. Satu-satunya yang dia ingat adalah ketika dia bertemu dengan sosok perempuan yang tiba-tiba merasuki tubuhnya. Yang kita semua pasti tahu jika itu adalah Du Lingfei. Leluhur Wuji pun juga merasa jika selama ini ada kekuatan misterius yang bisa keluar masuk untuk menyegel kesadaran Du Shumei. Basis kultivasi leluhur Wuji yang ada di tingkat Nation Soul bahkan tidak bisa mengetahui dari mana asalnya. Tak lama kemudian terlihat Ye Zhang yang ingin segera bertemu dengan Du Shumei. Melihat Ye Zhang yang begitu berontak ingin menemui Du Shumei, leluhur Wuji pun bertanya kepada Du Shumei tentang apa hubungannya dengan Ye Zhang. Du Shumei pun menjawab bahwa yang dia ingat dia hanya melihat Ye Zhang di jantung darah. Leluhur Wuji kemudian menyuruh Du Shumei agar tidak memberitahu siapapun bahwa dia telah kehilangan ingatannya. Leluhur Wuji lalu mengingatkan kepada Ye Zhang bahwa Du Shumei tidak bisa ditemui untuk saat ini. Mendengar perkataan leluhur Wuji itu, Ye Zhang pun sontak marah sehingga terjadilah pertarungannya melawan para penjaga. Melihat Ye Zhang yang berjuang keras, leluhur Wuji pun memerintahkan para penjaga untuk mundur karena dia sendirilah yang akan turun tangan jika Ye Zhang terus berontak. Leluhur Wuji juga menambahkan jika walaupun Ye Zhang telah menjadi anak darah di puncak tengah, dia tetap tidak akan diperbolehkan untuk bertemu dengan Du Shumei. Bahkan jika dia melawan, leluhur Wuji juga tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Tidak.
Ye Zhang nampak keras kepala, bahkan dia berani mengeluarkan pedang darahnya untuk menyerang leluhur Wuji. Tentu, Ye Zhang bukanlah apa-apa di depan leluhur Wuji karena kekuatan mereka sangatlah jauh. Tapi, Ye Zhang sudah bertekad bulat bahwa dia akan menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya. Dan pertarungan pun dimulai. Yang bahwa dia sendirilah yang tidak mau bertemu dengan Ye Zhang. Ye Zhang pun hanya bisa terdiam mendengar sepatah kata itu dari mulut Du Shumei. Di tengah hujan yang deras itu, Du Shumei mengucapkan beberapa kata kepada Ye Zhang yang membuat hati Ye Zhang tersakiti. Sejak saat itu, Ye Zhang pun menjadi linglung seperti orang yang terganggu kejiwaannya. Di tengah perjalanannya pulang, Ye Zhang teringat kata-kata Du Shumei yang mengatakan bahwa Du Shumei tidak ingin ada pertemuan apapun ke depannya. Namun setelah mengucapkan kata-kata menyakitkan itu kepada Ye Zhang, Du Shumei tiba-tiba merasa sakit hati pula yang entah apa penyebabnya. Hari demi hari, Ye Zhang menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan karena tidak bisa menghilangkan sosok Du Lingfei dari pikirannya. Ye Zhang juga tidak bisa bercerita kepada siapapun hingga akhirnya datanglah Song Junwan untuk menemuinya. Song Junwan nampak begitu marah karena Ye Zhang yang sudah menjadi anak darah tidak seharusnya mengurung diri seperti orang yang tidak berguna. Apalagi peperangan sekte aliran darah dengan sekte Lingxi telah di depan mata. Ye Zhang harus segera menyiapkan diri untuk memimpin orang-orang. Tapi Ye Zhang nampak tidak memperdulikan Song Junwan sehingga Song Junwan pun terpaksa menampar Ye Zhang. Song Junwan mengingatkan sekali lagi kepada Ye Zhang, jika Ye Zhang tidak menyiapkan dirinya sendiri, maka nanti dia akan membiarkan penduduk sekte aliran darah mati sia-sia. Mendengar perkataan Song Junwan itu, Ye Zhang kemudian teringat bahwa tujuannya mempelajari keabadian di sekte aliran darah adalah untuk menghentikan perang dunia. Dia pun lalu mengejar Song Junwan dan berkata bahwa peperangan harus dibatalkan. Song Junwan lalu berkata jika Ye Zhang tidak mau ikut berperang, maka dia akan sama saja membiarkan orang-orang yang disayanginya terancam nyawa. Ye Zhang kemudian merenung lagi karena orang-orang yang disayanginya tidak hanya ada di sekte aliran darah, melainkan juga banyak orang di sekte Lingxi. Song Junwan menambahkan jika 3 hari kemudian leluhur keluarga Song akan menemui Ye Zhang untuk membicarakan peperangan itu. Song Junwan kemudian meninggalkan Ye Zhang agar dia berpikir lebih dalam lagi. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli.
Hingga setelah beberapa hari kemudian, terlihat Ye Zhang yang sudah kembali dengan penampilannya yang berwibawa. Dia berjalan menuju aula untuk bersiap membicarakan hal tentang peperangan sekte aliran darah melawan sekte Lingxi. Ye Zhang ingin menemui leluhur Song karena leluhur ingin membicarakan sesuatu penting tentang peperangan nanti. Ye Zhang mempersiapkan dirinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari leluhur Song. Leluhur Song berkata kepada Ye Zhang bahwa Ye Zhang telah merampas sesuatu yang bukan miliknya dengan menjadi anak darah puncak tengah. Karena gelar tersebut seharusnya hanya boleh dimiliki oleh Song Junwan ataupun Du Shumei. Namun, Ye Zhang menjawab bahwa dialah yang memang pantas menjadi anak darah puncak tengah karena leluhur darah sudah mengakui Ye Zhang sebagai anak darah. Mendengar jawaban dari Ye Zhang itu, leluhur Song pun naik pitam hingga terjadilah fenomena alam yang mengerikan. Kepada Ye Zhang bahwa walaupun dia sudah menjadi anak darah, itu belum tentu membuatnya bisa semena-mena di puncak tengah karena dia mengemban tanggung jawab yang besar terutama dalam peperangan nanti. Leluhur Song kemudian menguji Ye Zhang seberapa dia pantas menjadi anak darah. Dengan tekanan yang diberikan oleh leluhur Song, Ye Zhang tetap teguh bahwa dia memang pantas menjadi anak darah walaupun basis kultivasinya masih berada di tahap pembangunan fondasi. Ye Zhang menambahkan jika dia selama ini telah setia mengabdi kepada puncak tengah bahkan berkontribusi dalam penguatan seluruh puncak di sekte aliran darah. Ye Zhang berbicara dengan lantang jika dia tidak akan peduli meskipun para leluhur tidak mengakuinya sebagai anak darah. Dengan sikap Ye Zhang yang teguh pendirian itu, leluhur Song pun kemudian menghentikan penekanannya. Ye Zhang mengalami sedikit luka dalam akibat penekanan yang dilakukan oleh leluhur Song. Tapi Ye Zhang tidak mengira jika leluhur Song akan memuji Ye Zhang dengan keteguhan hatinya. Leluhur Song kemudian mengobati luka dalam Ye Zhang tersebut. Dia sambil berkata bahwa Ye Zhang kini telah mewarisi kekuatan puncak tengah sehingga akan sangat penting bagi peperangan nantinya. Untuk itulah, leluhur Song melakukan penekanan barusan tidak lain adalah supaya Ye Zhang mengerti bahwa tanggung jawabnya sekarang sangatlah besar. Karena Ye Zhang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Song, leluhur Song kemudian mengangkat Ye Zhang sebagai anak angkatnya. Tentu saja, Ye Zhang sontak menyetujuinya demi memperlancar segala urusan ke depannya. Ye Zhang juga mengatakan tentang sedikit kelemahannya dengan tujuan agar dia mendapatkan sesuatu dari leluhur Song. Dan benar saja, leluhur Song kemudian memberi harta sekte kepada Ye Zhang untuk melindunginya. Harta tersebut adalah lentera api darah yang bisa membakar apapun dengan kekuatannya yang berada di tahap formasi inti.
Leluhur Song lalu memberi perintah agar upacara penobatan Yezhang sebagai anak dara segera dilakukan. Pada upacara tersebut, para leluhur juga anak dara dari ketiga puncak lainnya nampak hadir untuk memberi penghormatan kepada Yezhang. Dan upacara pun dimulai. Di awal upacara tersebut, Yezhang harus melakukan gimmick pertarungan sebagai simbol bahwa Yezhang memang pantas menjadi anak dara. Terlihat dua orang murid yang akan siap melakukan pertarungan dengan gimmick belaka. Token anak darah pun diberikan kepada Yezhang atas kemenangannya itu. Selanjutnya adalah lawan yang lebih kuat lagi yang tidak lain adalah Songku. Dan tentu saja Songku tidak bisa melakukan pertarungan dengan berpura-pura saja. Dia pun lalu menjalani pertarungannya dengan sedikit serius dan pertarungan pun dimulai. Pedang anak darah pun diberikan oleh Songku kepada Yezhang. Songku berbisik kepada Yezhang bahwa di pertarungan ini hanyalah gimmick semata yang mana dia masih ingin bertarung secara serius di kemudian hari. Setelah pertarungan tersebut, kini adalah waktu bagi Yezhang untuk mengambil jubah anak darah yang sedang dijaga oleh Song Junwan. Tanpa membuang waktu lagi, pertarungan pun dimulai. Oh, 请中锋大长老叶子赐教拔剑吧。 Yezhang menunjukkan sebuah teknik pedang yang begitu indah ketika melawan Song Junwan. Hal itu membuat semua orang terpukau dengan teknik bertarung Yezhang. Jubah anak darah kini resmi menjadi milik Yezhang dan dia pun lalu mengenakannya diikuti oleh penghormatan dari semua orang. Para leluhur lalu mengumumkan bahwa sekte akan segera disegel agar tidak ada orang lagi yang bisa keluar masuk. Hal itu dilakukan karena semua puncak wajib melakukan pengelolaan yang sama guna mempersiapkan peperangan beberapa hari lagi. Mendengar pengumuman tersebut, Yezhang pun berpikir jika dia harus segera keluar dari sekte aliran darah. Ye mo na dan dang de qi. Ha ha. Nali. Yezhang mendapat sambutan hangat dari anak darah ketiga puncak lainnya. Dia merasa ada yang mengganjal di hatinya tatkala melihat wajah murung Song Junwan sedari tadi. Nali, Ningguoyulah. Di malam harinya, Song Junwan nampak merenung karena dia sebenarnya ingin status Yezhang bisa setara dengannya supaya tidak ada sekat dalam menjalani hubungan. Tapi yang terjadi, Yezhang malah melampaui status Song Junwan sehingga dia merasa tidak pantas untuk Yezhang. Song姐姐都心事重重,
Yang termenung itu, Ye Zhang kemudian mencoba bicara baik-baik kepada Song Junwan agar dia bisa merasa tenang. Namun, Song Junwan malah merasa tidak enak karena status Ye Zhang yang kini sudah berada di atasnya. Si Junwan 发现自己其实不够了解血子，血子罢了。Tapi di samping itu, Ye Zhang merasa bahwa yang mengganjal di hati Song Junwan adalah karena dia tidak puas melihat Ye Zhang sebagai anak darah karena dia bukan berasal dari keluarga Song ataupun keluarga Du. Ye Zhang lalu menjelaskan jika apapun yang dilakukan olehnya hingga titik ini adalah bentuk pengabdiannya yang tulus kepada Song Junwan. Untuk itu, Ye Zhang kemudian memberikan token anak darahnya sebagai ucapan terima kasih karena Song Junwan selalu percaya akan kesetiaan Ye Zhang. Satu-satunya yang diinginkan oleh Ye Zhang bukanlah status tinggi, melainkan bisa terus dipercaya oleh Song Junwan sebagai pelindung keluarga Song. Ye Zhang kemudian berpamitan kepada Song Junwan dan meninggalkannya dengan jubah dan token anak darahnya. Song Junwan hanya bisa terdiam sambil melihat sosok Ye Zhang yang melangkah semakin jauh dari dirinya. Sisi yang mau apa? Gai, ni cunglai dou qingzhu. Gai zuo shenme? Sebelum sekte aliran darah mulai disegel, semua orang berbondong-bondong menjaga seluruh wilayah sekte untuk memastikan tidak ada penyusup yang bisa masuk. Di sisi lain, lebih tepatnya di puncak tanpa nama, terlihat kawanan roh iblis yang sedang berkumpul untuk melakukan pemberontakan. Roh iblis tersebut sangatlah mirip dengan roh iblis peliharaan milik Ye Zhang dulu sewaktu memurnikan pil di puncak tanpa nama. Raja iblis tersebut memimpin para rekannya untuk segera memberontak karena merasa selalu ditindas oleh puncak tanpa nama. Tanpa berlama-lama, pemberontakan pun dilakukan. Pemberontakan itu membuat kacau wilayah penjagaan di puncak tanpa nama. Mereka tidak mengetahui kenapa iblis dari puncak tanpa nama tiba-tiba melakukan pemberontakan yang tidak terduga. Kini, para iblis pun sedang berusaha untuk menghancurkan kekuasaan puncak tanpa nama. Kini tibalah waktu bagi Ye Zhang untuk menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu mendapatkan harta keabadian yang sesungguhnya di kuil Putra Darah. Tanpa membuang waktu lagi, Ye Zhang pun menggunakan mata dharmanya untuk menemui tempat yang ia tuju. Ye Zhang menemukan tempat yang ia maksud yang ternyata ada di bawah lantai. Ye Zhang begitu yakin jika di sanalah ruang rahasia keabadian. Ketika akan melakukan aksinya, pintu pun mendapat ketukan dari seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang peramal. Peramal itu tidak lain ternyata adalah Shen Xuanzi yang dulu selalu memusuhi Ye Zhang. Kini dia terlihat terkejut jika latihan yang dilakukan oleh Ye Zhang sekarang berkali lipat lebih keras daripada dulu. Ye Zhang kemudian bertanya apa tujuan Shen Xuanzi menemuinya di larut malam. Shen Xuanzi pun lalu menangis dan berlutut yang membuat Ye Zhang jadi penasaran. Shen Xuanzi pun mengatakan kalau dia sangat menyesal karena telah menyakiti Ye Zhang di waktu dulu. Dia memohon maaf agar Ye Zhang mau melupakannya. Dia juga rela berlutut selamanya sampai Ye Zhang mau memaafkannya. Yang lalu-lalu, saya sudah lupa. Berapa besar?
大家都是同门。Tentu, Yezhang langsung saja memaafkannya karena dia tidak mau membuang banyak waktu untuk mendapatkan harta keabadian. Melihat Yezhang yang seketika memaafkannya, Shan Xuanji pun jadi sedikit ragu dan menanyakan lagi apakah Yezhang sedang serius. 当然。Yezhang pun mengiyakannya sehingga Shen Xuanji lalu memberi hadiah berupa pusaka kuno kepada Yezhang. Yezhang menerimanya tanpa basa-basi dan lalu mengusir Shen Xuanji agar segera pergi. Tapi Shen Xuanji ternyata ingin agar semua murid segera sungkem kepada Yezhang. Semua murid pun jadi berbondong-bondong memberikan hadiah kepada Yezhang. Sebagian besar dari mereka bahkan berbicara dengan terbata-bata sehingga membuat Yezhang semakin geram karena banyak waktunya yang terbuang. Tapi mereka menjelaskan kalau itu dialami mereka adalah akibat dari hujan aneh yang turun ketika Yezhang memurnikan pil. Para murid pun makin lama makin padat untuk bisa berinteraksi dengan sang putra darah. Yezhang bahkan sampai sakit kepala karena mereka terus berdesakan tanpa ada tujuan yang jelas. Akhirnya, Yezhang pun berdiri dan menjelaskan kalau dia sudah bisa menyimpulkan apa keluhan mereka. Dia akan memberikan satu buku teknik bela diri untuk setiap orang sehingga mereka pun jadi senang. Mereka pun berterima kasih kepada Yezhang dan Yezhang pun akhirnya lega bisa mengusir mereka. Namun tiba-tiba datang tamu lagi yang membuat Yezhang langsung saja marah-marah. Tapi ternyata mereka adalah ketiga putra darah yang lain yang ingin berdiskusi dengan Yezhang. Mereka menjelaskan kalau mereka berniat membentuk tim militer sendiri yang dikhususkan untuk membunuh Bai Xiaochun dari Sekte Lingxi. Hal itu dilakukan karena mereka mendapat laporan kalau Bai Xiaochun telah menyusup ke wilayah Sekte Aliran Darah. Mereka menyuruh Yezhang agar mau secara pribadi menemukan keberadaan Bai Xiaochun dan lalu membunuhnya. Dengan itu, Yezhang pasti akan mendapatkan kehormatan yang lebih lagi. Tapi, Yezhang tahu betul jika ia sedang dikambing hitamkan untuk bertanggung jawab atas Bai Xiaochun. Yezhang pun menyetujuinya saja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka pun segera kembali, terutama putra darah dari puncak tanpa nama yang harus menyelesaikan pemberontakan iblis di wilayahnya. Mendengar kabar tersebut, Yezhang pun jadi teringat yang mana mungkin pemberontakan para iblis ada kaitannya ketika Yezhang memurnikan pil dulu di puncak tanpa nama. Dia pun berpikir harus segera pergi agar tidak menimbulkan masalah yang lain. Yezhang harus segera menemukan harta keabadian secepat mungkin. Dia membuka pintu menuju ruang rahasia menggunakan pil pintu. Di awal perjalanannya, Yezhang berada di sebuah tangga yang amat panjang juga gelap. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengikuti pil pintu kemanapun ia akan berjalan menuju ruang rahasia keabadian. Hingga akhirnya Yezhang merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba dia mendapatkan serangan cepat yang langsung saja menghancurkan tangga. Dia juga ditekan oleh angin darah yang entah dari mana asalnya. Akibatnya Yezhang pun kehilangan arah karena pil pintu sudah menjauh.
Ye Zhang kemudian mengeluarkan mata dharmanya untuk melihat apakah sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata sekumpulan tangan raksasa sedang mencoba untuk menghentikannya. Oleh karena itu, dia pun melawan tangan-tangan itu untuk bisa mengejar pil pintu. Tetapi tangan raksasa tidak bisa ditebas karena akan kembali seperti sedia kala. Akhirnya Ye Zhang pun mulai tertangkap dan dikepung oleh mereka. Namun Ye Zhang menemukan fakta jika pil pintu bisa mengusir mereka. Untuk itu dia pun lalu memanggil pil pintu agar menyelamatkannya. Dan benar saja, tangan-tangan raksasa seketika hancur ketika didekati oleh pil pintu. Di saat itu juga, Ye Zhang baru menyadari jika tangga yang ia lalui sebenarnya hanyalah sebuah jalan tak berujung. Kini, tangga jalan mulai hancur secara perlahan dan membuat Ye Zhang terjatuh entah kemana. Setelah Ye Zhang terjatuh, ternyata ia berada di ruang rahasia yang selama ini ia cari. Tempat itu begitu sunyi dan hampa, namun Ye Zhang tidak gentar untuk melanjutkan perjalanannya menemukan harta keabadian. Akhirnya, dia pun telah sampai di sebuah peti penyimpanan harta tersebut. Ye Zhang lalu memantapkan dirinya karena harta keabadian yang telah ia incar sejak bertahun-tahun telah di depan mata. Tanpa berlama-lama, dia pun membuka peti itu secara perlahan. Namun ketika membukanya, Ye Zhang merasa aneh karena tidak ada aura harta keabadian sama sekali. Dia mencoba membuka dan menutupnya berkali-kali karena tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Karena di dalamnya hanya terdapat daun kuning dan tempurung kura-kura. Ye Zhang mencoba meyakinkan dirinya agar percaya jika tempurung itu memanglah harta keabadian. Ye Zhang pun mencoba membangkitkannya dengan segala cara, namun tempurung itu tidak memberikan respon sama sekali. Disinilah Ye Zhang merasa kecewa karena perjuangannya antara hidup dan mati selama bertahun-tahun di sekte aliran darah telah sia-sia. Dia pun lalu membuka kantong penyimpanannya karena dia ingin meminta pertanggungjawaban kepada Ye Zhang asli. Sekembalinya dari ruang rahasia, Ye Zhang pun merasa galau tiada henti walaupun ia sudah menghajar Ye Zhang asli sampai babak belur. Ye Zhang asli menyalahkan Ye Zhang sendiri yang mudah percaya dengan kakek tua misterius yang pernah menemuinya. Ye Zhang pun hanya bisa terdiam karena semuanya sudah terjadi. Beberapa saat setelah itu, Ye Zhang pergi ke pintu teleportasi untuk kembali ke sekte Lingxi. Tapi karena batas waktu akan berakhir, dia pun mempercepat langkah kakinya. Ye Zhang pun gagal keluar karena dia sudah telat beberapa detik untuk pergi. Beruntungnya, para penjaga mendapat token perintah untuk membiarkan Ye Zhang pergi karena Ye Zhang memang sedang melaksanakan misi untuk membunuh Bai Xiaojun, di mana Bai Xiaojun akan memegang kendali besar dalam peperangan jika tidak segera dibunuh. Para murid kemudian memberikan penghormatan dengan harapan agar Ye Zhang bisa menuntaskan misinya dan segera kembali. Ye Zhang hanya bisa menatap mereka dengan kesedihan karena kemungkinan dia tidak akan pernah kembali. Perlahan-lahan Ye Zhang mulai keluar menuju tempat-tempat di mana ia dulu memasuki sekte aliran darah. Ye Zhang bergumam dalam hati jika walaupun ia hanya mencari harta keabadian di sana, dia merasa sedih ketika meninggalkan wilayah tersebut. Mengingat sudah banyak sekali pengalaman juga orang-orang baru yang mengisi cerita hidupnya. Nasi wu xue han zheng lai de rong yue, wu fa ge sheng.
Ye Zhang bahkan teringat ketika ia berbincang dengan Ye Zhang asli yang menjelaskan asal muasal sekte aliran darah. Ye Zhang pun memandang lagi sekte aliran darah yang menghuni telapak tangan dari leluhur darah. Secara tidak langsung, Ye Zhang kini juga telah menjadi bagian penting dari sana. Tapi meskipun begitu, dia harus menegaskan dengan keras kepada dirinya sendiri bahwa rumahnya yang sebenarnya adalah sekte Lingxi. Dan part ini pun bersambung.